Jadi awal mulanya gue ngebangun Hackintosh ini karena gue naksir banget sama Mac Mini versi 2018. Cuma masalahnya harganya itu agak sedikit mahal ya. Sebenarnya dia itu Mac yang paling murah, yang harganya paling terjangkau. Cuma sayangnya begitu masuk sini, si Mac Mini yang versi base model itu harganya tembus 12-13an kalau nggak salah. Jadi gue putusin buat ngebangun Hackintosh sendiri aja dengan spesifikasi hardware yang mirip. Dan ini adalah hasilnya. Jadi ada dua komponen penting yang harus diperhatikan kalau lo mau ngebangun Hackintosh. Pertama itu adalah motherboard, satu lagi prosesor. Jadi ini motherboard yang gue pakai, ASRock Z390. Ini form factornya ATX, jadi kompatibel sama casing yang gue pilih, Cougar QBX. Alasan kenapa gue pilih ini, karena dia selain udah support prosesor generasi 8 dan generasi ke-9, dia juga punya I/O yang gue butuhin. Nah, ini yang paling penting nih menurut gue. Ada 3 output display. Pertama itu adalah HDMI, terus ada mini display port, satu lagi itu Thunderbolt USB-C. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa gue pilih si motherboard ini, karena ada Thunderbolt. Itu jadi koneksi I/O standar di Mac sekarang. Mungkin nggak bakal gue pakai, belum gue pakai dalam waktu dekat, tapi paling nggak motherboard ini udah mendukung. Selebihnya sih standar, ada port USB 2, USB 3, dan di depan juga dia ada dua port dan output audio. Itu sih. Udah. Nah, ini coba gue bandingin sama PS4. Hampir mirip ya. Ini tingginya hampir sama, lebih tinggi ini sedikit. Ya jelas dia lebih tebal, tapi buat perbandingan kira-kira dimensinya nggak beda jauh sama PS4. Kecil. Tadi selain motherboard, satu lagi yang penting itu prosesor. Prosesor yang gue pilih itu i3-8100. Kenapa gue pilih i3-8100? Karena di dalamnya sudah ada grafis Intel UHD 630. Hackintosh yang gue bikin ini benar-benar neken budget. Karena kalau lu nambahin kartu grafis, itu bisa keluar antara 1 sampai 1,5 juta. Itu kartu grafis standar. Sementara gue nggak pakai ini buat gaming. Gue cuma pakai buat ngedit video. Udah sih, ngedit video aja. Kalau nanti di masa depan gue merasa perlu menambah kartu grafis, motherboard dan si casingnya sudah mendukung.